Ayo jajan. Jiwa tilu eta terangkanlah. Tungtang tung, tungtang tung, eta terangkanlah. Tungtang tung, tungtang tung, eta jiwa yang tungtang tung, tungtang tung, tungtang tung, tungtang tung, tang tang tang, tung tung tung, tungtang tung, tang tung tung, tang tung. Halo sobat jajanan rakyat, balik lagi di jajanan rakyat bersama Nunut. Jajanan rakyat, ayo jajan. Ini kita lagi di daerah Kemayoran. Kita mau beli makanan khas PRJ nih. Setiap tahun munculnya cuma sebulan doang ya. Abang siapa bang namanya bang? Bang Ade. Bang Ade? Iya. Bang Ade mah Indomie sono di Tomang. Mie Bang Ade. Nih makanan khas Jakarta, kerak telur. Dari apa sih itu bang? Bahan-bahannya pertama beras ketan. Beras ketan? Ya dimasak. Nah terus? Campurin sama semur teh biasa. Campurin apa? Kelapa. Kelapa? Mana kelapanya? Nah yang ini. Oh, ini kelapa. Iya. Yeah. Terus? Campur telur, campur ya, telur, recin, pedas, ebi. Oh, bukan kerak telurnya? Apa? Kirain kerak telur tuh dari itu kulit telurnya. Hah? Ini abangnya asli mana bang? Asli dari Sunda. Langsung Sunda? Iya. Yeah. Aa tuh. Orang Sunda jualan kerak telur. Yang penting enak. Ini kalau nggak ada PRJ, bukanya di mana? Ah, nggak jualan. Nggak jualan? Kerak telur ya, setahun sekali aja. Oh, terus lo nggak jualan kerak telur ngapain nak? Jualan. Sibuknya? Sekolahan. Sekolahan? Iya. Yeah. Sekolahan mana? Barusa, daerah Bekasi. Bekasi? Jauh amat sampai sini. Nih, pakai arang. Arangnya arang khusus nggak? Apa arang apa aja? Arang khusus, arang batok. Arang batok? Iya. Yeah. Emang kalau pakai arang yang lain nggak enak ya? Baunya beda ya? Iya. Iya, soalnya ini masaknya pakai ditebalikin. Oh. Wih, canggih. Jadi kalau arangnya bukan arang khusus nggak enak ya, yeah. Bang ya? Ini ada yang pesan nggak, Bang? Nggak ada. Oh, ini kita ya? Iya. Yeah. Kirain ada yang ngantri. Full. Tutupnya jam berapa? Kadang jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Iya. Yeah. Berarti aslinya bukan orang Jakarta? Bukan. Tinggalnya di mana? Gang Laler. Di? Gang Laler. Oh. Keluarga di sono keluarga? Enggak. Belum kampung keluarga? Udah. Oh, di mana? Di kampung? Kampung aja. Biar keluarganya nonton deh. Iya. Yeah. Udah punya anak, Bang? Udah. Anaknya satu, ini kalau anak sama istrinya kangen nanti dilihat di handphone aja ya, di siap. YouTube. Siap. Ini kalau yang masaknya nggak bisa tumpah ya. Iya, tumpah. Tutup jam berapa tadi bang? Jam 1? Jam 1, jam 2. Kalau malam minggu gini? Nah, kalau malam minggu sampai jam 3 lah. Sampai jam 3-an? Iya. Aduh. Ini papanya nyari duit nih, ayahnya nyari duit di Jakarta. Semalam suntuk. Anaknya kelas berapa bang? Belum sekolah. Belum sekolah? Baru juga setahun. Oh baru setahun? Iya. Aduh lagi kangen-kangennya ya? Bang Ade. Biar ntar kalau ada rejeki, istrinya dibeliin handphone yang bisa buat buka YouTube lah. Amin. Biar ngeliatin suaminya mulu. Panas di sini juga tuh. Wah, pakai apa tuh? Serundeng. Iya, serundeng. Serundeng ini makanan Jakarta juga apa bukan ya? Bukannya ini ya? Bukan sih, kalau serundeng sih bahan dasar. Oh, bahan dasar ya? Kayak buat ayam goreng kan. Oh. Kelapa kan ya disangrai ya? Kelapa disangrai. Ini bahan-bahannya nih. Oh, no udah. Udah gak usah digulung bang, biar dimakan. Iya.
Ini bahan-bahannya telur, boleh milih pakai telur ayam atau telur bebek. Makannya enak di pinggir jalan. Sebenarnya di PRJ itu banyak di dalam, cuman saya sama Nunut maunya di luar biar lebih epic makannya di pinggir jalan. Kapan buat balik kampung, Bang? Besok, Pak. Besok? Iya. Ini udah tutup ya besok ya? Ya besok. Besok terakhir. Besok terakhir. Besok malam. Oh. Iya. Masih panas, Fit? Jangan dimakan kalau masih panas, tunggu dulu. Mang Ade lahiran tahun berapa, Mang? 88. Iya. Yeah. Istrinya orang sana juga? Iya, satu kampung. Satu kampung, wah enak lah dapat satu kampung. Istrinya di rumah aja, apa ada yang dikerjain, dagang gitu? Enggak. Diam aja, ibu rumah tangga aja lah. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Oh, lihat suaminya lagi nyari duit di tengah kota Jakarta. Didoain ya. Ayo, makan, Nut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enak gini kalau di Jakarta, makan di mana aja jadi. Iya. Nah, di pinggir jalan. Tapi tetap bersih kok jajanannya. Mau nambah nasi. Laper dia pulang kerja belum makan nasi. Ini pakai beras ketan. Enak ya? Enakan telur bebek ya? Jauh ya? Jauh. Ini setoran jadi, Mang? Punya sendiri. Punya sendiri? Alhamdulillah. Taruh gerobaknya di mana? Sana aja di bawah kontrak. Ada ya? Iya, ada tempat. Berarti jualannya kalau PRJ? Iya. Buat sobat jajanan rakyat yang mampir ke Jakarta, kalau lagi bulan apa nih? Juli ya? Juni-Juli, bulan kelahirannya Jakarta, jangan sampai nggak nyobain ini nih, kerak telur. Rugi banget. Rasanya kayak apa, Nut? Bisa digambarin nggak? Kalau dimirip-miripin sih nggak ada yang mirip rasanya. Nggak ada yang mirip, ciri khas ya? Ciri khas. Keren kayak apa? Kayak nasi goreng. Ciri khas kota Betawi ini. Ade, ya. Biasanya rata-rata sehari dapat berapa? Kalau dirata-ratain sih, Pak, kalau lagi rame sama sepinya, kalau diratain paling 15 lah ratanya. 15? Iya. Rata-rata? Iya, rata-ratanya paling itu. Pernah paling sepi berapa? Paling sepi 2 dapat. 2 seharian 2? Iya. Belum capeknya, belum jagainnya ya? Iya. Belum bahannya? Ya, namanya juga jualan. Namanya juga jualan ya? Ya benar, gak tentu kan kalau jualan, Mang. Ini keluarga, Mang Ade? Iya. Yang di sana siapa nama? Belakang adik saya. Ini adiknya, no. Yang di depan? Kakak saya itu yang depan. Yang depan kakaknya. Ini kakaknya nih. Ini tempatnya bayar gak, Mang? Bayar dong. Oh. Bayar. Kalau gak diusir ya? Iya. Kasih kayak gini ya. Oh ada, berarti sama panitia PRJ juga ya? Iya. Saya kira sama siapa gitu bayarnya. Oh saya kira ini apa? Ya bebas aja yang mau dagang. Wah. Di sini dagang. Mana ada, Bang, di Jakarta. Saya kirain ya. Apa, Rom? Kenyang gue. Telur satu sama ketan sama serondeng, wih, karbo, protein. Tapi yang bikin enak ini nih. Arang. Iya. Arang sama kuah. Memang Ade, biar cepet laris ya. Amin. Besok hari amin. Terakhir, amin. Biar laris banget. Amin. Kalau pulang ngambung, salam buat keluarga. Iya, saya salamin.
Ayo jajan.